Halo, selamat siang sahabat-sahabat pecinta perang, petani Nusantara. Kembali lagi di channel Tunas Agrotani. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sukses, salam sehat buat sahabat-sahabat semua. Kali ini, siang ini ya, saya sedang berada di kebun porang. Ya, ini tanamannya sudah sedikit ya berbeda ya, dan cuaca ekstrim ini kita harus tetap waspada karena banyak sekali informasi yang tanaman porangnya terkena jamur ya. Dan sekarang siang ini saya akan berbagi ya sedikit tentang pengendaliannya, pencegahannya juga ya, tentang jamur yang ada di tanaman porang ini ya, yang sudah saya lakukan untuk pencegahannya itu ya, tetap kita berikhtiar ya. Nah, di kebun ini juga ada tetap ya yang terkena jamur ya, karena kurang telatennya kita dalam mengontrol atau merawatnya. Dan yang saya sudah coba dalam pencegahan ini, yaitu yang ini kita lihat, ini yang menutupinya ya, tunas porang ini kita akan ambil ya, kita lepaskan dari batang porang ya, karena dengan curah hujan yang tinggi itu kelembabannya sangat tinggi juga ya, sehingga memancing adanya jamur ya tumbuh di batang porang ini. Nah, ini kita lepaskan ya, kita simpan aja untuk pupuk juga, yang penting kita jauhkan. Kalau bagus juga kita hindarkan ya, ini agar batangnya itu terkena sinar matahari ya dan tidak tersinggahi oleh jamur gitu ya. Nah, ini sudah sebagian saya lepaskan ya dari batang porangnya. Ini sudah bersih-bersih dan alhamdulillah sampai saat ini untuk jamur belum ada ya, karena saya rutin ya dilepaskan langsung, tidak menunggu lepas sendiri gitu ya. Biasanya kan ini melepas sendiri karena terkena sinar matahari ya, jadi kering terkelupas gitu. Jadi kita tidak nunggu terkelupas sendiri, namun kita lepaskan terlebih dahulu ya, agar mencegah tumbuhnya jamur gitu ya. Nah, ini sahabat, kita ambil gambar dari bawah ya, tidak dari atas. Ini cuacanya cukup teduh ya di bawah sini, rumputnya juga ini sedikit tumbuh, tidak terlalu banyak ya. Jadi kenapa saya berbagi informasi mengenai pencegahan ya, pencegahan ini cukup murah sekali ya, itu karena saya sudah meneliti juga mengetahui ya proses perambatan jamur ya, selama awal menanam porang dan sekarang. Saya ketahui bahwa jamur itu yang dari batang ya, khususnya ini di batang, pangkal batang yang terkena tanah itu kebanyakannya itu ya di kebun saya itu dari tangkai porang ya. Salah satunya kalau di daerah kami itu, daerah saya itu disebutnya klokop ya, jadi yang menutupi tunas porang ya, batang porang ini kita ambil ya, itu jadi karena kelembaban jamur itu mudah tersinggah gitu. Jadi saya simpulkan proses penyebaran
serangan jamur kepada batang porang itu, saya ambil kesimpulan itu dari klokop ya, yang berada di batang gitu. Klokop atau helaian tunas ya, yang menutupi tunas porang itu kita lepaskan gitu. Jadi selain menggunakan obat-obatan yang lain, kita gunakan yang simpel dulu ya gitu untuk pencegahannya. Oke sahabat, terima kasih yang sudah mengikuti menonton ya di channel Tunas Agrotani. Itu sedikit informasi, silahkan kalau dianggap bermanfaat boleh diaplikasikan, dipraktekkan. Apabila tidak bermanfaat, jangan diambil ya. Terima kasih semuanya. Salam sukses buat sahabat semua. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di waktu selanjutnya.